Tengku Jan Lee. Aha, kalau korang tak kenal siapa Tengku Jan Lee ni, korang belum tengok cerita Impak Maksimah. Okay, so inilah budak baru kita ni. Tengku Jan Lee ni adalah salah seorang drifter ataupun Prince of Drift dekat Malaysia. Kawan baik kepada Suciya kan, dan pernah drift dan menang banyak international competition macam D1 yang pernah ada dekat Jepun, dekat US, Irwindale. Dia tak menang lain tu, tapi dia pernah compete. Tapi ada beberapa lagi drift yang dia dah pernah menang, drift competition dia pernah menang. Siapakah dia Tengku Jan ni, dan macam mana dia boleh jadi Prince Drift of Malaysia dekat Malaysia? So Tengku Jan Lee lahir pada tahun 30 Disember 1976. Macam aku 20 Disember 2000. Dia lahir tahun Disember ni memang special sikit. So Tengku Jan Lee merupakan salah seorang yang berketurunan diraja Kelantan, daripada Kuala Lumpur. Pergi belajar di Methodist School, dan daripada situ dia melonjakkan pelajaran dia di Wilhelm Stuttgart, Wilhelm Maybach Institute di Stuttgart, Germany. Dan 4 tahun dekat situ. Lepas 4 tahun dia pergi bekerja di Lotus Engineering, time tu dekat UK. So dia fly ke UK, dia belajar kat Lotus, dan lepas 4 tahun, 8 tahun in total dah jauh daripada Malaysia, dia pulang ke tanah air untuk memberikan apa yang dia ada. So time tu Tengku Mahalil. So Tengku Mahalil merupakan former CEO of Proton pada zaman tu lah. Tapi lepas bila Tengku Jan balik, dia pun diletakkan di dalam division motorsport, disebabkan enthusiasm yang Tengku Jan ada terhadap motorsport, terhadap kereta, dan dengan apa ilmu yang dia dah ada, dia nak give back balik to community, give back balik ke tanah air, dan dia diletakkan di R3 motorsport, atau kalau kita nak tahu race rally research. Waktu Tengku Jan ni lah zaman Satria Neo keluar. Time tu lah kereta idaman aku keluar, Satria Neo. So daripada situ Tengku Jan mengembangkan franchise Proton ni dengan R3, dan macam-macam yang dah dikeluarkan oleh R3 sampailah ke hari ini. Laju gila bateri ku, tekan dah sampai. So korang ada masalah bateri, tekan je bateri ku, confirm cepat. Servis dia memang mantap. Macam ni Pak Mat. Okay bang, dah siap dah. Dah siap pasang? Dah siap. Pantas gila. So nak kena bayar apa-apa tak ni? Tak perlu, pemasangan dengan delivery percuma. Tak perlu? Percuma? Terima kasih bateri ku. Sama-sama. Baik-baik hujan ni. Thank you hujan-hujan berdatang. Terima kasih bateri ku. Macam mana Tengku Jan ni boleh masuk ke dalam alam racing? So Tengku Jan dia pernah bagi tahu pada zaman dulu-dulu lah, waktu dulu-dulu bapak dia iaitu Tengku Mahalil pernah bawa dia, waktu time tu dia umur dalam 5 tahun macam tu, pernah bawa dia pergi ke time tu dekat Kuala Lumpur, masih ada lombong, kawasan-kawasan lombong yang terbiar. So bapak dia time tu menunjuk skill racing. Bapak dia pun ada minat terhadap racing. So daripada time tu lah Tengku Jan ni start untuk suka dengan kereta. Dan pada tahun 1995, time tu lah first debut race, first race Tengku Jan di Pasir Gudang Johor. Time tu Tengku Jan start dia punya career. Dan tak lama, bukan tak lama lah, lama jugalah, 8 tahun lepas tu barulah dia dikenalkan di dalam alam drifting ni. So sebabkan itulah orang cakap dia ni Prince of Drift, sebab dia antara salah seorang yang awal untuk main drift dekat dalam Malaysia ni. So Tengku Jan ni merupakan seorang yang committed dan sangat disiplin terhadap minat dia, apa-apa yang minat yang dia ada. Dan ini adalah trait-trait orang yang berjaya lah kalau kita nak tengok. Antara salah satu drifting competition yang dia pernah menang adalah D1 punya drifting competition pada tahun 2006. Dan drift-drift competition yang lain, Formula Drift contoh pada tahun 2009 dan 2010 di Singapore, Formula Drift Malaysia tahun 2009, dan juga Formula Drift Asia Series Champion 2009 dan 2010. So Tengku Jan telah menaikkan nama dia dalam drifting ni dengan memasuki competition-competition yang sangat-sangat berprestige. And dia juga pernah fly ke Irwindale, United States, dan compete dalam championship tu. Dan time tu tak silap aku, Daigo Saito dengan Suciya duduk dekat judges punya stand untuk tengok competitor-competitor ataupun participant ni mengedrift kereta diorang. So antaranya adalah Tengku Jan lah. So nama dia memang sangat dikenali, gah D1
di ramai telinga-telinga manusia-manusia di Malaysia. Antaranya aku, idola aku adalah Tengkujan. Ada sekali tu, time tu aku pergi Velocity Motor Show, adalah aku dah dapat naik duduk kat judges stand lah. Tengkujan dekat depan aku. Oh, berkobar-kobar. Dia, Bullseye, Mervin Nakamura dan sebagainya. So, tak banyak dia perlu diolahkan tentang Tengkujan ni. Maybe satu hari nanti kita dapat interview dia dan tengok macam mana daripada dia kecil sampai besar, apakah progres dia. Tapi setakat itu saja video hari ini. So jangan lupa like, subscribe dan share. Siapa-siapa yang ada connection dengan Tengkujan, tolong tunjuk di video kat sini. Fan, number one fan. Number one fan.